peralatan itu banyak sekali. Potensi di laut ada. Kita kan potensi perikanan kita yang besar sekali. Baik perikanan daratnya, masuk di pesisir maupun perikanan di lautnya. Pasti itu. Nanti Pak Dhani Pumanto itu tinggi sekali dia. Jadi potensi investasi kita itu pertama dari sisi laut ya. Perikanan kelautan. Jadi perikanan darat kita juga punya potensi seperti Sopeng, tempat-tempat tertentu yang perikanan darat itu. Terus pesisir ada empang-empang kita itu semua, bahkan tadi itu rajungan, apa, kepiting kan banyak sekali itu. Jadi ikan, semua jenis ikan yang di empang, saya kira jago empang yang paling hebat di Indonesia itu orang-orang Bugis Makassar itu. Dia laut kita luar biasa kan, jadi laut kita juga masih jernih, tidak terlalu banyak pencemaran sehingga ikan-ikannya pasti sehat-sehat. Mungkin kita adalah jual ikan yang paling sehat di dunia gitu. Dan ini tinggal kita tambahkan lagi mungkin bagaimana rumah-rumah ikan kita berbanyak gitu. Nah, kemudian tentu ada potensi industri hilirisasi. Kemudian dari sisi udara ini masih memungkinkan dikembangkan penerbangan-penerbangan melalui investasi untuk apa itu untuk pelabuhan-pelabuhan udara. Ini pelabuhan udara ini kan masih terbatas kan? Karena kecil-kecil, di tempat itu masih kecil-kecil. Ini masih potensial untuk dikembangkan. Misalnya di Gunung Kumba, itu sekarang wisatanya berkembang, tapi tidak ada bandara. Jauh sekali kita ke sana, bagaimana? Terus dari sisi darat, transportasi darat, kita memungkinkan kita mungkin mengembangkan kereta api, mungkin jalan tol ke depan, itu bagaimana Mamina Sada ya? Sama-sama mengintegrasikan kota Makassar dengan kota-kota di sekitar, itu potensi itu. Mungkin juga muka rel, Pak ya. Itu nampak oleh kota mungkin yang paham nanti yang itu. Kemudian di tambang juga masih ada, ya sebenarnya yang harus kita kembangkan, terutama hilirisasinya gitu. Kemudian potensi pertanian, ini yang peternakan besar sekali, tetapi harus dalam skala besar. Maka tadi saya mendorong investasi juga di bidang pengembangan budidaya wisata itu. Kenapa itu pilihannya? Karena menurut saya ini tanaman rakyat dan bisa menjadi komunitas dalam mudah semua bisa kerjakan. Bahkan nanti kita dorong petani perempuan, nah pisang, kan gitu. Perempuan saya bisa lakukan. Bayangkan penduduk kita 9 juta, setengah lebih kan perempuan. Tapi kalau hanya laki-laki yang bekerja, pasti produksinya lebih kecil. Nah kalau laki-laki dan perempuannya bisa sama-sama kerja, itu pasti produksinya lebih banyak, karena kerjanya lebih banyak. Dan jadi cari komoditas yang mudah dikerjakan, bisa dikerjakan laki-laki dan perempuan. Jadi saya kira bukan hanya laki-lakinya yang kita naikkan derajatnya, semua perempuan juga pendapatannya bisa itu. Hulu hilirnya bisa kan banyak itu. Dan kebun bisa kan mulai. Nah, kenapa bisa tahu? Saya sudah cek ke proses rantai, kurang 1 juta. Saya sudah ketemu PT Energi dengan SKK Migas. Di situ ada potensi listrik, tapi yang belinya tidak ada. SKK Migas, saya harus pastikan dia beli. Mesin-mesin itu banyak listrik semua. Di daerah tertentu, ini sudah ada pemadaman bergilir. Nah ini satu persoalan kita, dan listrik kita ini bukan hanya Sulsel. PLN kita itu mengurusi Sulsel, Sulubar, Sulutra, Sulteng. Jadi sementara daerah ini kan berkembang kawasan-kawasan industri itu. Listrik besar, mesin-mesinnya harus dikelola dengan listrik. Maka industri-industri baru, terutama di kawasan-kawasan industri baru ini, kita dorong ada listrik mandiri. Nah tentu ada potensi gas ada, potensi air ada, tapi ini memerlukan waktu tentu. Yang bisa cepat ini adalah air, dan itu potensi angin yang tenaga listrik anginnya itu. Nah, kawasan industri Makassar, pelabuhan Makassar itu luar biasa, dan investasi wisata dan apa itu kawasan MES Makassar itu luar biasa sekali. Ini mungkin lebih besar dari Singapura, Hong Kong mungkin bisa sehingga itu Makassar itu lokasi letaknya sangat strategis. Mungkin Pak Wali Kota kita tanya.